Seorang anggota polisi Polsek Cikijing Majalengka, Jawa Barat viral di media sosial karena diduga melakukan intimidasi terhadap 5 remaja yang sedang mengatur lalu lintas di lokasi longsor jalan penghubung Kabupaten Kuningan dan Kecamatan Cikijing Majalengka. Diduga oknum anggota polisi tersebut menganiaya warga dalam kondisi mabuk dengan membawa senjata tajam. Menurut informasi yang beredar dari hasil keterangan para korban, sebanyak 5 orang oknum polisi tersebut telah memukuli para korban. Untuk menghindari amukan massa, oknum polisi tersebut diamankan oleh pamong desa dan dibawa ke balai desa sebelum diselamatkan dan dibawa oleh anggota polisi lainnya. Memang menurut keterangan mereka ada pemukulan, cuma itu pemukulan oleh tangan. Ada beberapa sih, memang diakui satu kali lah. Satu orang terkena di pas telinga di atas. Hingga berita ini dimuat, belum ada satupun keterangan dari pihak kepolisian, baik dari Polsek Cikijing maupun dari Polres Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Sony Pratama Wijaya, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.